Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Kampus Manajemen bersama Anggono Raras. Pada saat sekarang ini, kita sedang melakukan sidang skripsi. Berikut ini adalah cuplikan dari mahasiswi cantik ikut sidang skripsi. Selamat menyaksikan. Terus yang terakhir ini atas. Oke. Untuk yang pertama, formalitas hasilnya apa? Formalitas itu dia hasilnya nilai probabilitas lebih kecil. Datanya normal tidak? Yang mana Pak? Iya, datanya normal enggak? Normal. Normal. Di sini Pak. Gimana bisa dikatakan normal? Kalau normal ini dia signifikan 5% sih Pak. Hasil ini melebihi dari 0,05 karena hasilnya 0,2. Kemudian yang kedua, terjadi tidak multivalenaritas? Yang mana Pak? Yang kedua, terjadi tidak multivalenaritas? Ini tidak terjadi Pak. Tidak terjadi, gimana caranya? Karena dia 0,108 lebih besar dari 0,1. Ya Bu, biar keburu. Maunya langsung Pak. Karena maksimal 10 Pak, swipe-nya gak boleh lebih. Nah, kemudian yang ketiga, heteroskedastisitas terjadi tidak? Di sini tidak terjadi Pak. Dimana karena dia lebih besar dari 0,05. Karena nilainya 0,321. Kenapa gak pakainya scatter plot aja? Yang mana Pak? Yang mungkin heteros heteroskedastisitas, kenapa gak pakai grafik scatter plot aja? Gambarkan where kalau dia perlu nanti gambarnya. Yang itu sih hasil dari sini juga sudah cukup sebenarnya, tapi kalau yang kita kembali ke sejarah. Oh gitu Pak. Oke, kemudian yang terakhir linearitas. Iya Pak. Bagaimana dinyatakan linear? Oke, apa variabelnya? Ini nilainya signifikan sih Pak. 0,00. Dia lebih kecil dari 0,05. Kemudian hasil gede juga ya ini koefisien determinasinya. Pak, harus jadi kita kalau yang sama ini saya lihat pengaruhnya 3%. Iya, gede itu di atas ini semua. Nah itu penilaian berarti penelitiannya bagus loh. Iya. Kita kita dalam bidang penelitian bisa dijadikan satu. Betul. Yang mudah-mudahan tayangan tadi bermanfaat. Semoga membuat hari kita semakin cerah. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi lonceng. Saksikan video berikutnya bersama Kampus Manajemen.